Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat tutorial cara buka akaun forex di Octa FX. Dari mula sampai siap sampai korang boleh buat duit atau erti kata lain boleh trade lah dengan cara copy trade dalam Octa FX ni. So, jangan skip apa-apa dalam video ni supaya korang tak tertinggal apa-apa. Ikut betul-betul. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Mula-mula pergi ke browser, tak kisahlah browser apa yang korang pakai, Safari ke Google ke. Okey, lepas tu masukkan website OctaFX, octafx.com. Okey, go. Saya rekod pakai phone supaya korang senang lah, sama kan, korang pakai phone, saya pakai phone. Okey, website ni memang pakai bahasa Melayu sebab dia detect kat mana kita berada. Macam saya dekat Malaysia, so dia terus detect jadi bahasa Melayu. Cuma bahasa Melayu dalam ni terabu sikit lah. Kalau korang nak tukar bahasa pun boleh, bahasa Inggeris ke bahasa apa ke. Ada kat bendera atas tu, just tekan je English, bahasa Indonesia, Portugis, Spanyol, whatever lah. Okay, so sekarang kita mulakan proses buka account. Okay, tekan yang line 3 atas ni, atas kiri ni ada button warna hijau bawah ni, buka akaun dagangan. Right, tekan yang tu. Okey, jom kita tengok dulu. Buka akaun baru. Dia minta nama, nama keluarga, email, kata laluan. Atau korang boleh register pakai Facebook ataupun Google account. Okay, macam saya suka macam ni lah. Masukkan detail semua kan. Ok, kita masukkan detail dulu. Ok, dah siap yang tadi. Lepas tu dia suruh kita sahkan email. Masukkan email yang korang guna untuk pendaftaran tadi dan tekan sahkan. Ok, nanti kita akan dibawa terus ke website Octa untuk teruskan pendaftaran. Masukkan butiran-butiran anda, negara, bandar, alamat jalan, nombor telefon, tarikh lahir. Okey, ada satu soalan bawah ni. Pernahkah anda berdagang dengan forex sebelum ini? Kalau ya, cakap ya. Kalau tidak, tandakan pada tidak. Macam saya, ya. Lepas tu tekan teruskan. Okey, bila dah siap yang tadi tu, dah teruskan. Okey, dia akan scroll ke bawah untuk kita pilih platform dan parameter account. Ada account micro, pro, ECN. Ada tiga pilihan. So saya suggest mana yang apa orang kata, capital tu kecil, $25 ke $50 ke, baik ambil yang micro ni lah. So kita buat pilihan yang ni. Untuk yang aktifkan kadar tetap ni, maksudnya dia akan ikut kadar yang diberikan Octa. Kalau nak ambil yang tu lah, so dia akan kali 3 je kalau tak silap saya. Okay, bila kita dah pilih platform ni yang micro ni, pergi ke bawah dan kita tekan buat deposit ke account. Okey, dia cakap, ini lah saya cakap bahasa Melayu dia berterabur tu. Account anda berjaya dibuka. So kalau mana yang tak selesa tu, boleh pakai bahasa Inggeris lah. Okey, kat sini detail kita, dia bagi nombor account kita, nombor akaun baru kita lah. Okay, mana yang nak deposit tu, saya cadangkan sahkan dulu akaun anda. Untuk sahkan, kita tekan yang bawah ni, bawah teruskan ni, atau sahkan identiti anda ni. Okay, kita masuk ke situ. Okay, dia minta pengesahan ID. Pengesahan ID ni maksudnya IC lah, IC ke, lesen memandu, pasport ke,
permit kediaman ke. Okay, then kita muat naik. Katakan yang bagi muat naik ni, kita ambil gambar kat situ lah. Ambil gambar kat situ dan terus uploadkan. Okay, saya nak pesan kalau diorang masih belum sahkan, Okta masih belum sahkan dalam masa 1 hingga 3 jam, korang boleh tekan dekat ni, sokongan buah langsung ni, live chat, bagi tahu diorang yang akaun korang belum disahkan lagi. So minta disahkan cepat lah. Selepas sahkan akaun tu, baru buat ke deposit. Alright. Terbaiklah. Akhirnya disahkan juga. Makan masa sikit 2 hari sebab yang pertama kali tu saya upload gambar tak berapa jelas. So pentingnya untuk korang lepas ni nak upload gambar, upload yang jelas supaya tak di reject lah. Sebab di reject makan masa lagi. Okay, jom kita tengok notification. Kita akan dapat macam ini notification. Okay, yang bawah tu permohonan anda untuk pengesahan telah dibuat. Okay, yang kedua anda sudah disahkan. Yang terbaru, buat deposit pertama anda. Okay, jom kita buat deposit terus. Okay, kat sini dia tulis ni akaun kita lah. Pilihan destinasi pindahan wang. Okay, ke situ. Deposit baru untuk akaun. Okay, nombor akaun kita. Yang bawah ni aktifkan kadar tetap. Yang macam saya cakap awal tadi, kali 3 tu. Okay, ni cara-cara untuk kita deposit lah. Method yang ada. Macam saya guna Malaysia Local Banks. Okay, kat sini dia minta masukkan jumlah deposit berapa yang kita nak depositkan. Okay, saya nak deposit hanya $25. So kita masukkan dalam amount RM. Okay, kat situ lebih kurang RM110 bersamaan dengan $25.24. Okay, then teruskan. Okay, bank pilihan anda. Korang kena ni lah, masukkan bank apa yang korang transfer tu. Macam saya pakai bank Islam. Okay, then teruskan. Sila pilih jenis pindahan. Okay, kalau korang transfer pakai apa nama online banking, okay, pilih dekat perbankan dalam talian. Kalau pakai ATM transfer, pilih ATM. Kalau deposit tunai di cawangan bank, pilih yang bawah sekali tu. So penting untuk korang tahu, kita tak boleh pakai akaun orang lain untuk kita buat pemindahan tu, buat deposit tu. Kalau kita pakai akaun orang lain, dia akan reject, dia akan pulang balik duit kita tu. So kena pakai nama sendiri. Maksudnya bank tu, bank anda sendiri, dan ada nama anda semua, tally dengan apa nama butiran yang anda buka akaun ni. Okay, jom kita scroll ke bawah. Okay, sini tempat kita nak transfer duit tu lah. Kita transfer ke akaun ni. Segala butiran semua ada sini. Macam rujukan ni, rujukan penerima kena tulis consultation. Ni ada dia punya nota bawah ni, kena baca. Okay, dah siap semua. Kita tekan notifikasi selepas pindahan. Okay, masukkan jumlah. Akaun bank penghantar. Okay, bila dah lengkap semua, nombor akaun semua dah masukkan, tarikh bayaran, lepas tu dah masukkan ni bukti bayaran bawah ni, receipt tu, uploadkan ke situ. Lepas tu sahkan permintaan. Okay,
Okay, dan dia tulis permintaan deposit anda telah diserahkan. So kita tunggulah, tunggu dia sahkan. Okay, cantik. Deposit yang saya buat tadi dah pun Okta FX terima. Dia akan hantar kita email menyatakan yang deposit yang kita buat tu dah di-approvekan dan duit tu dah masuk ke akaun kita lah. So maknanya kita boleh mulakan trade. Okay, jom kita tengok. Okay, cara nak tengok baki lepas buat deposit tu, kita pergi kat menu atas ni dan kita tekan pemindahan dalaman. Okey, tengok. Dah ada $25.22. So, untuk macam gini maksudnya kita dah boleh buat pengeluaran, dah boleh buat trading full capacity lah. Kita dah boleh buat full capacity menggunakan Okta FX ni. Okey, dalam ni kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak trade sendiri ataupun dengan cara copy trade. Copy trade ni maksudnya kita apa, copy orang yang lebih pakar lah dalam ni. So bersesuaian dengan tajuk video ni, saya tunjukkan cara untuk copy trade. Caranya, buat pemindahan dulu daripada ni wallet MT4 ni kepada dompet. Okay, jumlah untuk dipindahkan kita masukkan $25. Okay, lepas tu masukkan nombor PIN. Nombor PIN ni dia ada bagi kita dekat dalam email. Dekat dalam email masa mula-mula akaun kita approve tu, dia ada bagi nombor PIN. So pakai nombor PIN situ. Okay, masukkan nombor PIN dan tekan hantar. Okay, mengesahkan permintaan pemindahan dalaman anda. Okey. Aminta. Okey, permintaan pemindahan anda telah berjaya diproses. So lepas kita dah ready lah untuk buat copy trading. So, kita kena cari pakar dulu dekat dalam Okta ni. Okey, cara untuk start copy trading tu, untuk pilih pakar-pakar yang ada, tekan button menu atas tu yang tiga garisan tu, search bawah sekali copy trading, tekan copy trading. Okey, kat sini dia tulis penarafan master, ada banyak lah dalam ni. Korang boleh pilih, memang banyak, ada beratus-ratus orang. So saya dah survey 2-3 hari, saya cari satu persatu, satu persatu. Saya tertarik dengan seorang nama ni. Apa nama dia saya pun tak ingat, tapi kita boleh cari atas ni dekat search ni. Apa nama dia saya rasa ada Lopez belakang tu, tak apa ingat. Rosso. Cuba tengok. Ya betul, Lopez Rosso ni. Tekan yang Lopez Rosso ni. Saya memang tertarik dengan dia pasal dia punya penerangan strategi, cara dia trade ni saya suka. Dia experience sejak 2007 open trading 2-5 time only per week for better profit consistency. Sebab maksud dia hanya trade 2-5 kali saja seminggu untuk konsisten lah kita punya pendapatan tu, konsisten keuntungan tu. Bersesuaian dengan saya, sebab saya pun seorang trader daripada 2010, cuma saya tak berapa nak ada masa. Bila kita banyak kali trade, open trade dalam seminggu tu, peluang untuk rugi tu tinggi. So saya, ini yang membuatkan saya tertarik lah dengan siapa ni, Lopez Rosso ni. Saya pun tak pasti dia ni orang apa. Okay, yang kedua, high quality entry.
AAA+. Bermaksud dia hanya treat dekat tempat-tempat yang orang kata apa, betul-betul menguntungkan lah. So dan ketiga, for newcomer, stay copying us with minimum capital $25 and we can go to next tier with our another account, minimum 50, 100 and 200. Okay, kat sini saya rasa dia ada apa nama account lain, account lain yang dengan capital yang lebih besar lah. So macam kita kan, kita hanya modal $25. So dia betul-betul jaga kita, dia jaga kita punya modal tu, dia ikut kita punya modal. Macam kita $25, dia mungkin akan trade dalam 10 sen, 20 sen, macam itulah, supaya kita boleh gain capital, kita boleh dapat keuntungan dan join dia dekat yang capital tinggi. So saya memang tertarik dengan Lopez Russo ni. Dah 2-3 hari lah saya tengok dia apa, cara dia trade. Dan ni account kecil dia. Saya rasa ni account kecil dia. Dia ada account lain yang lebih besar lah. Ni untuk yang macam kita $25, kita boleh mula pada sini. Kita mula pada sini, lepas tu kita follow dia yang akan datang. Okay, jom kita mula menyalin. Kalau dah berpuas hati dengan ni, okay, kita boleh tekan terus mula menyalin. Okay, kat sini pula ada option lagi, cara menyalin pesanan, one to one, minimum $25, jumlah untuk dilaburkan $25. Okay, commission Lopez Russo ni pun tak tinggi, 25% saja. Okay lah, pada saya okay lah, sebab dia buat kerja, dia pening kepala pagi, petang, siang, malam kan. So macam mana kita tak buat apa-apa, 25% tu pada saya fair, win-win situation. Okay, kita sahkan. Tahniah, anda sudah mula menyalin Lopez Russo. Okay. Okay, saya rasa sampai sini je videonya. Kedah pun siap cara kita copy trade ni. So subscribe subscribe channel saya ni untuk video-video selepas ni lah, keputusan perkembangan saya copy Lopez Russo ni. Okay, semoga kita semua dimurahkan rezeki. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye.